untuk saat ini dia belum mencari untuk yang sebelum-sebelumnya dia itu belum mencari cinta, tapi dia itu mencari kekayaan dengan morotin cewek-cewek yang kaya. Wow. Itu yang saya lihat. Iya. Tadi sebelumnya Ardi sudah membuka bahwa dia itu katanya punya ini ya, punya utang gitu kan. Iya. Nah, utang itulah yang sebenarnya hutang dia sendiri yang buat, dan dia itu mencari seseorang yang bisa melunasi hutang dia. Hutang-hutangnya. Kamu juga suka main perempuan, memainkan perasaan perempuan dengan kawin kontrak. Kawin kontrak? Wow. Maksudnya apa tuh? Gimana tuh kawin kontrak tuh? Jadi gini, dia itu menjalani hubungan tidak serius, jadi dia melakukan kawin kontrak supaya bisa seenaknya dia ganti-ganti. Iya. Dan seperti yang tadi saya bilang, morotin juga. Seperti itu. Gimana tuh, Haikal? Yaudah, saya jujur mas. Ya, jujur? Kenapa? Ya, memang pernah saya kawin kontrak. Terus? Dulu, misalnya. Terus, buat apa gunanya? Buat itu, buat melunasi utang-utang saya. Buat para wanita yang ada di sini nih, mau nggak kawin kontrak dengan pengusaha peternakan ayam? Hah? Ini pengusaha peternakan ayam loh. Hah? Hah? Hah. Tapi yang nomor 5 nih kelihatannya kayaknya tertarik dengan peternak ayam ini. Dia mau enak-enakan sama kita. Aduh. Jadi gak suka ya? Ya enggak lah mas, enak banget kayak gitu. Kita aja kerja capek dari pagi sampai malam. Iya, iya. Dengerin yang nyayang. Iya, iya, iya. Oke, kalau cowok-cowok nih ya. Di antara cowok-cowok yang di sini, kalian ini semua di biodata isi pekerjaannya bener semua gak? Halo lo, apa kerjaan lo? Pengusaha. Oh. Tapi kamu juga pengusaha pasti ya? Iya, iya, iya. Oke. Tata gimana, Tak? Tanggapan kamu sama Haikal ini gimana nih? Pembohong. Hah? Apa jadi sama dia? Kamu kan tadi kan suka sama yang ototnya besar. Tapi tadi terbukti kalau dia bohong. Tadi udah diremes-remes sama ototnya tadi sama dia. Terus sekarang intinya sekarang kamu kenapa? Maaf nih. Mamanya Tata ada kejadian. Coba lihat dikat dulu. Mamanya Tata ada kejadian. Kamera ikut gue yuk. Ikut Tata. Di mana, Pak? Di mana sih? Di lobi. Di lobi, Pak. Depan lobi, kenapa tuh? Ribut-ribut. Loh, ada apa tuh rame-rame? Itu ngapain tuh, Oke, sebentar. Kenapa, Bu? Ibu mau ngomong apa? Ibu mau ngomong apa? Iya, aku minta maaf, Ma. Mama gak mau lihat kamu sendiri, Papa. Aku tahu maksud Mama baik, tapi jangan lakuin ini, Ma. Diskuriti aja di mana? Aku mau bantu. Mama, ada di sini. Iya, tapi aku mohon. Gak tahu, tiba-tiba naik ke atas. Kalau mau ke atas lewat mana mas? Ke atas, Pak. Kalau ke atas lewat mana, Pak tadi, Pak? Lewat sini, Pak. Lewat sini. Pak, tolongin, Pak.
Tadi tiba-tiba bisa naik ke sini lagi, gimana caranya siapa ya? Bilang mau ke WC, bilangnya mau ke toilet tadi. Oh, toiletnya di sini, tiba oh dia mungkin. Kita dia naik ke atas. Dia naik ke atas ternyata. Mana ya? Saya turunin lagi dievakuasi. Okay. Tapi udah ada orang di atas kan? Udah ditangkap ya? Iya masih shock Tata, jadi Tata tenang aja dulu. Pak, coba koordinasi Pak, orang yang di atas gimana Pak? Maafin ya, iya oke. Stifar ya. Bangku. Ada bangku. Kalau kan dudukin di sini aja. Tata shock berat ini. Mama. Ibu, Tata ngapain sih, Bu? Mama ngapain tadi di atas, Bu? Tata, inget ya, Tata. Mama bisa ngelakuin lebih dari ini, Tata. Kalau kamu gak ngikutin kata-kata Mama, Tata. Aku minta maaf. Aku sayang sama Mama, tapi aku pengen cari jodoh aku sendiri. Iya, Nak. Jangan lakuin ini lagi. Tapi Mama berharap kamu masih mau sama sama Yuda. Yuda itu anak baik, Tata. Dia nggak mungkin makanya begitu terus, Tata. Gimana anak baik, Bu? Tadi begitu, Bu. Ibu masa itu enggak. Mas, nggak mungkin kan dia mau ngelakuin hal seperti itu terus, Mas. Dia pasti juga mau berubah, Mas. Ya sekarang apa salahnya sekarang anak ibu mencari jodohnya sendiri? Toh juga akan menjalani kehidupan selanjutnya ini anak ibu. Mas, kita orang tua, Mas. Kita lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, Mas. Ya, untuk kehidupan ibu sendiri ini, untuk kehidupan anak ibu loh. Yang menjalani itu nanti ke depannya kan bukan ibu. Tapi bukan Mas Uya yang tahu oh, ya, hal okay, ini, Mas. Udah, oke. Okay. Ini anak saya, yaudah, saya terserah, mamanya okay. Yang lebih tahu, okay, terserah, Mas. Oke, terserah Tata mau gimana deh, Tata deh. Aku terserah Mama, sekarang aku ikutin Mama. Aku sayang Mama, aku gak mau Mama lakuin kayak tadi lagi. Iya. Terserah Mama mau apa, aku ikutin semuanya sekarang. Iya, sekarang gak mau bangun. Oke, yaudah. Kita juga tidak bisa memaksakan. Mama juga minta sendiri. Maaf ya, Nek. Akhirnya Tata tidak jadi cari jodoh di sini, Tata tetap ingin mengikuti keinginan jodoh ibunya ya. Kita nggak bisa apa-apa lagi, Rudy. Iya. Oke, setelah ini masih banyak kandidat-kandidat pria akan kita pilih untuk memilih jodohnya para wanita. Mudah-mudahan setelah ini akan ada yang berjodoh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Garis Tangan. Oke, kembali lagi kita di Garis Tangan. Dan sekarang bersiap-siaplah untuk para pria di sini. Akan saya ambil satu nomor. Dan siapa yang beruntung, kita akan ambil nomornya. Oke, kita akan lihat. Ya, bersiap-siap berdoa. Karena siapa tahu di antara kalian ini adalah yang beruntung untuk dipanggil dan diambil nomornya. Gua oke, ini masuk. Banyak pria yang di sini udah. Gua mau masuk, Bang. Tunggu di sini. Gua ada urusan. Lagi ada syuting di sini lagi. Sabar dulu, tunggu dulu. Mau nyari siapa? Mau nyari siapa? Gua mau lihat satu orang. Ya, tunggu dulu di sini. Gua mau masuk. Ntar saya bilangin. Gua mau masuk. Mau nyari siapa? Ntar dulu. Sabar. Saya masuk. Ya, nanti saya tenang, bilangin. Tenang, Mas. Tenang dulu. Ini apa sih, ya? Saya nyari seseorang, iya, Mas. Iya. Lo cari siapa sih? Emang lo cari siapa? Saya cari si Dika. Hah? Dika? Emang ada yang namanya? Dika, maksudnya? Siapa yang ini ada host gue dong. Enggak, tunggu dulu. Gue lagi acara. Lo mau nyari siapa? Lo nyari orangnya di mana? Dia ada di sini, dia. Hah? Dia ada di sini. Oke, lo siapa? Nama lo siapa? Saya Irfan, Mas. Irfan, terus oke? Okay. Irfan. Nama lo siapa? Irfan. Irfan, oke, lo nyari siapa? Saya mau nyari seseorang, Mas. Iya, yes, apa perlunya urusan lo apa nyari seseorang di sini? Saya minta bertanggung jawab, Mas. Iya, kita lagi syuting. Ya enggak, saya minta bertanggung jawab. Ya tunggu aja, paling sejam lagi juga kelar. Enggak, saya enggak sabar. Tunggu. Tunggu di luar aja. Saya minta bertanggung jawab, Mas. Sama siapa? Ini masalah keluarga saya, Mas. Hei, kenapa nyari siapa? Hei! Lo, Dika, lo kenal sama gua kan? Lo kenal sama gua kan? Hah? Oke, okay, ini yang dicari dia. Ini yang dicari. Oke, okay, sekarang gini aja. Lo. Lo kemana? Kamera, ikut kamera. Tunggu, gua. Saya kabur lu. Buka!
Lo buka gak? Lo buka gak? Hah? Lo mau buka gak? Lo jangan kabur ya. Lo jangan kabur, turun. Turun. Stop. Turun. Stop. Turun. Turun. Ngaco lo. Turun. Maksud lo apa? Lo turun dari sini. Naik truk dulu nih. Lo turun dari sini. Tenang. Lo jangan kabur. Ngerti gak lo? Maksudnya apa sih nih? Ini maksudnya apa nih? Ini apa nih tiba-tiba datang naik ojek? Kak, kamu kenapa lagi kesini sih? Kak. Kenapa? Ayo pulang. Please, kak. Ini tadi naik ojek nih tiba-tiba datang dari mana sih? Please, kak. Tutup sama belakang siapa? Please, kak. Enggak, kamu siapa? Ini siapanya? Kak. Ini sepupu saya, Mas. Hah? Ini sepupu saya, Mas. Ini sepupu kamu? Iya. Oke, permasalahannya apa? Hah? Ayo, kak. Apa? Permasalahannya apa? Kak. Kak, saya mau belain kamu ya. Oke. Lo sini, lo sini, lo sini, sini. Masalahnya apa? Lo apaan, Pan? Kak. Lo dateng-dateng apa? Gini aja, lo kelarin. Gue masih ada acara nih. Lo masih mau lanjut apa enggak? Lo selesai dulu. Nih, lo mau ganti gak lo? Oke. Lo mau ganti gak? Lo aja pengangguran, belangsak. Lo gak bakal bisa ganti nih. Kacau. Lo muka alim aja kayak gini ya, Kak? Lo harus tanggung jawab ya. Iya. Mundur. Lo masuk. Terus kalian lo. Apanya tuh? Hah? Udah lama ya dalam. Yeah, mobil lo nanti, urusan nanti mobil lo. Jangan ini dulu. Ada itu nggak? Ya ini udah pakai ini dulu, pakai apa namanya? P3K dong, P3K. Oh dia bocor. Okay. Masuk lo, masuk studio dulu. Hey. Baik, kita. Masuk. Menarik untuk dikulik. Apa? Rudy melihat sesuatu nih ya? Sedikit sih, karena saya belum sempat lebih detail memegang. Iya, karena harus ada sentuhan ya. Iya. Coba nanti kita cek ya. Tapi kira-kira apa, pertanggungjawaban apa yang lu dilihat nih kira-kira? Sepertinya masalahnya tentang cinta, tentang hubungan yang rumit sih, seperti itu. Iya, iya. Tapi menarik yang apa yang di dalam bayangan Rudy ya? Iya. Oke. Cowok itu lemas. Dia palanya pening. Satu lagi. Tina. Ayo, kita pulang aja. Tina. Gue mau nyesain dulu. No, Kak. Kita harus pulang. Jangan. No, Kak. Kita harus pulang, Kak. Sumpah. Kak, udah kayak gini masih mau lanjut? Kepalanya pening, dia gak ngapain. Kak. Udah biasa kayak gini. Kita selesain di dalam aja ya. Ini udah kayak gini, Kak. Udah. Biar selesai nanti. Oke, Kak. Kak, kita harus pulang. Kita harus pulang, Kak. Mau isain dulu? Ini udah kayak gini, Kakak masih mau lanjut? Kak! Udah diam kamu! Demi kamu ini! Oke, tenang. Lo tenang ya. Ini akibat lo terlalu emosi, akhirnya jadi kayak begini. Oke, ini gimana nih? Oke, gua bantu lo selesaikan di sini deh. Tadi mana yang namanya? Siapa, Dika? Turun. Lo di sini. Isain dulu, pisain. Oke. Enggak usah Mas lah, merusak acara. Oh, oke, diam kamu di situ kalau di sini. Oke, urusannya apa? Tenang, lu bisa tenang kan? Lu menuntut tanggung jawaban. Iya. Dari dia. Dari kenapa? Si Dika. Kenapa? Iya, kenapa? Kak. Oke, lu mundur, bisa mundur enggak? Kenapa? Si Dika ini. Kak. Itu menghamili. Kak. Menghamili? Lu jangan asal nuduh lu. Sepupu saya ini, Mas. Sepupu kamu. Lu jangan asal nuduh, gua udah lama putus sama dia. Muka lu aja, Alim. Mundur. Gua tuh putus udah 3 bulan yang lalu kurang lebih. Oke, terus? Terus apa? Sekarang maksud lu gua hamilin dia? Lah iya. Nggak mungkin lah. Emang lu pacaran dia kan? Memang, dulu gua pernah pacaran. Tapi gua udah putus. Oke. Gini, mundur. Nama kamu siapa? Atma. Siapa? Atma.
Atma, apa benar kamu hamil? Kak. Udah jujur aja. Bentar. Dik. Ini kenapa ini? Ntar aja kan sih. Mobil di luar tadi itu punya saya, punya gua. Apa? Lu malu-maluin gua aja lu. Kenapa lu pecah-pecah itu? Yang pecah mobil itu. Yang dipakai Dika itu? Enggak. Bukan gua tadi mecahin. Nih si. Bukan itu. Udah, gua ngejagain mobil lu, tapi dia ngancurin. Gak bisa gitu, karena lu dalangnya juga. Oh, dia mobil lu jadi yang dipakai dia? Ya, ini maksudnya ya. Ini mobil gua. Gak usah buka kartu di sini tadinya. Lah, lu nya biar malusan sekalian. Oke. Lu lihat tuh, cewek cantik-cantik. Gak terima soalnya mas Surya, itu mobil gua. Oke. Mas Surya cerita payah gua itu. Oke, lu diam sini. Nah, oke. Oke. Gak bisa gua. Oke. Sekarang gini, lu kenapa marah, lu main hancur-hancurin mobil aja gue tanya. Ya gini mas, apaan sih? Saya pun nonton aja ya semuanya ya. Ya. Gimana ya perasaan kalian semua, kalau adik sepupu kalian dihamilin sama orang. Apa tindakan kalian? Hah? Apa tindakan kalian? Hah? Artinya, kamu menduga, ini pedugaan kan belum tentu benar. Adik sepupu kamu dihamili oleh dia gitu. Ya iyalah dia yang ngambilin, siapa lagi mas? Tapi masalahnya mobil yang kamu hancurin bukan mobilnya dia, mobilnya orang ini. Ya saya gak peduli mas. Gak peduli? Saya gak peduli. Gak bisa gitu bang, kita harus bijaksana bang. Iya. Udah, dia tuh kayak... Mundur. Dia cerai. Gak punya duit. Dia tuh gak mampu. Dipikir-pikir, gak tahu diri juga dia ya. Udah minjem mobil, makin doang. Tapi pertanyaannya, lu pakai mobilnya dia apa gimana? Lu mau enggak mas, gua mau gaya-gayaan pakai pinjam mobil orang gitu. Kesini gua bareng sama dia, kesininya itu, jadi gua yang bawa. Oke. Okay. Biar seolah gua yang punya gitu. Okay. Mobil dia siapa yang mau ganti nih? Lu yang harus tanggung jawab bro. Iya dia. Becahinnya dulu tadi. Mas, lu punya duit gak lo? Buat ganti kaca punya duit gak? Enggak. Pokoknya tinggal lu. Siapapun yang ngegantiin, gua mau pengen mobil gua semulus lagi kayak dulu. Cuman kaca doang kan? Siapa yang make itu lah tanggung jawab. Udah. Ngerti kan? Kunci mobilnya ya balikin dulu deh. Oke. Gua enggak mau panjang lebar. Gua bakalan ganti kaca lo. Pegang. Wih, enggak mau gua. Lu pegang. Lu. Gua enggak mau. Kan kunci mobilnya dibalikin. Nanti. Kunci mobilnya dibalikin. Udah nanti. balikin dulu. Nanti diganti. Enggak. Udah. Enggak, dia bawa polisi mulus. Saya juga pengen pulang. Ngelihat dia bawa mobilnya, kondisi mulus juga pak. Ya udah kan dia bilang mau ganti. Gua pasti, gua bakal. Kan lo bisa pulang sendiri naik mobil lo kasih ini. Gua bakalan jawab. Enggak. Gua nggak percaya dia bakal ganti. Ya udah lo naik dulu. Gua naik. Oke. Arbi. Gua bakal tanggung jawab ya. Mungkin relak. Oke. Enggak. Masuk ya. Siapa dulu yang gantiin? Pasti dulu. Nanti habis ini. Arbi, minta kursi mungkin. Kursi. Kenapa? Oke. Dia pening sekarang. Oke, minta kursi buat dia juga. Lo pusing sekarang pala lo? Lumayan pusing, duduk dulu. Ini keluar darahnya banyak banget gara-gara tadi mecahin kaca. Kasih minum. Oke, kasih minum udah. Oke. Oke, sekarang duduk. Silakan. Arbi, kita mainkan. Yang mana? Jeffrey. Dia. Oke, kamu tenang. Oke. Sebelah sini aja. Sebelah sini sih. Biar kamu ngadepinnya enak. Oke, kamu duduk. Oke. Sekarang kamu bisa fokus ke layar sini dulu sebentar. Oke. Kamu tenang dulu. Oke, fokus dulu ke sini. Oke. Perhatikan gelombang tersebut. Semakin lama buat mata kamu lebih lelah lagi, lebih tenang, lebih rileks. Tarik napas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Semakin kamu melihat gelombang tersebut, putaran tersebut, semakin kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Dan buat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan pada hitungan ketiga, entah kenapa, perasaan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax. Ketika kamu ingin menceritakan apapun yang kamu simpan dalam hati kamu, kamu akan mengungkapkan segala sesuatunya lebih jujur lagi. Tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu, menjadi lebih nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Buka matanya itu. Oke. Benar tidak kamu pernah pacaran dengan wanita itu? Pernah mas. Benar berarti? Berapa benar. Lama? 3 tahun. Oke. Masih pacaran dengan dia? Saya udah putus 3 bulan yang lalu.
3 bulan yang lalu? Iya. Setelah 3 bulan yang lalu putus, kamu masih berhubungan dengan dia? Enggak sama sekali. Terakhir berhubungan dengan dia kapan? Setelah putus itu. Oke, artinya kamu pernah pacaran dengan dia, itu intinya? Iya, pernah. 3 bulan yang lalu putus? Iya. Pertanyaannya, benarkah kamu melakukan apa yang dituduhkan oleh pria yang ada di depan kamu? Benar gak kamu dituduh menghamili dan kamu merasa melakukan itu? Enggak, Mas. Tidak? Jadi kamu tidak merasa menghamili wanita tersebut? Oke. Tapi yakin kamu tidak merasa? Saya tidak pernah merasa menghamili dia. Oke. Oke, Rudy, silakan mungkin bacakan orang ini. Sesuatu yang tidak jujur. Boleh tangannya? Kamu siapa namanya? Dika. Dika. Suatu hari kamu pernah dengan dia kan? Maksudnya? Iya. Kamu juga senang tanpa itu kan dia yang minta, Mas.